dia bilang toilet tandas. Tuh tandas. Wah, itu mbak pramugarinya. Ini pesawatnya, tapi aku nggak tahu jenis apa gitu ya. Coba dia lihat ya. Jenis pesawatnya ada nggak ya? Gak ada di info kan. Lumayan rame ya yang ke Malaysia. Tetangga. Nah, jadi 3 kilo taruhnya di atasnya. Situasinya beginilah teman-teman. Jadi Air Asia ini sama kayak bis gitu loh. Kelas ekonominya rame banget penumpangnya. Main rame lah. Wow, kayak di pasar, men. Cuma Air Asia ini ada kelas bisnis nggak ya? Tapi kalau lihat-lihat sih kayak ekonomi semua ya. Mbak, Mbak, yang nomor 21B yang mana? Oh, sana ya? Oh. Di sini ada kelas bisnisnya ya, Kak? Enggak ada, berarti ekonomi ya? Oh. Kalau makanannya beli? Makanan harus dibeli. Pakai rupiah apa ringgit? Saya kena tanya kawan saya. Oh iya, boleh-boleh. Terima kasih di atas kerjasama Anda. Ladies and gentlemen, please be cool. Nah, karena kelamaan ini, jadi di skip dulu. Ya, kondisi kelas ekonomi dari Air Asia dan semuanya memang ekonomi kelas sih. Bangku, pokoknya standar lah ya. Oh, ada order makanan ya, guys. 17 ringgit. Kalau saya kurang. Jadi mereka ada jual ini doang sih, satu macam ya. Ya, jadi gini langsung. Alhamdulillah dapat posisi yang strategis ya. Di Kuala Lumpur ya.
jadi bubung orang yang nyantai, bubung biarkan dulu orang keluar, baru kita keluar. Jadi naik Air Asia ini murah meriah. Kita nggak perlu lah terlalu, apa masuk kelas bisnis atau apa, yang penting nyampe. Pesawat itu intinya, teman-teman. Tapi kalau kamu memang kelebihan uang naik kelas bisnis, ya silakan aja. Cuman di Air Asia mereka tidak ada menyediakan kelas bisnis, semuanya itu kelas ekonomi sih. Kayak gini modelnya. Kepan. Alhamdulillah akhirnya nyampe. Perjalanan dengan selamat. Setelah 4 tahun gak kemana-mana. Sini bubun bareng nenek ya. Nenek nemenin nenek mau medical check up di rumah sakit. Jadi nanti kita akan review juga rumah sakit di Malaysia sekalian. Rugi loh kalau nggak bikin konten ya, kalau lagi jalan-jalan dulu. Thank you.